Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan bikin
Mendoang 2 sumbu bawang putih, 2 ruas kencur, 1 ketumbar, 3 sendok ke apa tepung terigu, mana terigunya nih? Mana 3 sendok tepung terigu telah oh ini iki menduan 3 sendok tepung terigu hiji 2 Yuk. Lali garam. Gua secukupnya wae. Ini kita masuk dulu mie lah. Ini keburu tutung. Ini dulu. Dipaci, oh ini teh. Bikin mie ini lupa nih tadi teh bikin mendoan. Aduh, kemana ya gunting? Kalau mendoan mah kasih ini ya bumbu ini nih yang tadi udah dihaluskan nih mendoan. Wow, kalau bisa pakai air ya. Apalagi ini. Air mana air? Akarannya dikira-kira aja. Mana ribu lagi mana?
Masukin bumbunya. Ulek. Masih kurang kan? Kayaknya harus dikasih air itu, sekacau. Kasih kecap, ini malah belum kasih air nih. Buang daun. Kasih lagi air. Sampai habis. Belum, Pak? Iya, ya, makan sama Dok. Mau digoreng nih, ya, mantap. Lupa. Hah? Kok pakai lo? Iya, aku makan sebabnya. Gini, pakai lo, Pi. Hah? Dia tau apa? Ya, enak, usah nanti gak enak. Enak, mau lagi. Apa ya? Lupa pakai lo. Aduh. Aduh. Jangan di stop, Mi. Gue gak pakai masuk. Kos air busy, very busy. Nah, masakan ini dipersembahkan oleh Sasa. Dua pegawaian ini bikin doan tempe sama mie goreng pedas. Coba tempenya dicelupin.
Nah, nanti kalau pas mau ngegoreng ini. Mantap. Aduh, ya mendoan musim dingin euy. Sekarang mie gorengnya. Mie goreng ting pedes sedikit. Coba dicek. Marilah. Thank you.
Ya caranya mendoan ala wong deso. Ini makanan khas Cilacap. Tulah lupakan sih. Tempe mendoan yuk, beradik. Doan penuh perjuangan cari bawang daunnya susah banget nih. Pulang dari airport mengantarkan sahabat yang ke Filipin, sahabat utusan dari PBB. Ya perut lapar ya, musim dingin. Sama ku ya mendoan hanut, mantep wa. Nanti saya kasih resepnya ya, tunggu sebentar. Tutorial mendoan ala tuh, menduanya kayak gini ya.
Lumayan agak lama, eh. Nih lagi masak mendoang. Mendoan ala Wong Diso. Tempe digoreng. Mie goreng. Thank you.
Alhamdulillah sudah selesai masak tempe mendoan ala HM dan lihat hasilnya ini mendoan ala Deso dan ini mie goreng pedas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok lagi, kita akan tutorial lagi.